Sebelum lanjut video ini, mohon bantuannya untuk subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk notifikasi. Nah, di FCM juga banyak konten-konten career mode untuk FIFA. Teman-teman bisa cek di playlist. Di sini kita ada beberapa yang sudah running, yaitu ada Persija Jakarta yang lagi ongoing. Lalu ada Persija Jakarta World Tour. Lalu ada yang sudah komplit untuk karir Egy Maulana dan Nadeo di Inter Milan. Dan AFF Suzuki Cup 2020. Bisa ditonton untuk memperkaya atau menjadi alternatif lain untuk teman-teman menikmati konten FIFA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel FCM dan kita akan lanjutkan series Persija Jakarta Career Mode FIFA 22. Oke, dan kita sudah sampai di episode ke-110 dan seperti biasanya mohon bantuannya teman-teman semua untuk subscribe dan komen terkait dengan saran perbaikan yang ada di FCM Universe ini sih ya. Iya, cuman ya kita baru sejauh ini sih bisanya untuk menyajikan tontonan yang menarik buat teman-teman karena device-nya masih belum memadai. Ini niatnya sih mau kita pengadaan cam sih nanti biar bisa kayak CGM atau kayak channelnya Bang Ahsanul Haq. Jadi kita main ada kayak kamera kecil gitu ya. Ada kita main di situ dan terekam ada kayak kamera face gitu dan bisa interaksi lah dengan teman-teman semua. Jadi ya itu masih rencana, semoga saja bisa tercapai sih ya. Oke, baik, kita lanjut ke sesi gamenya. Jadi kita lihat dulu di kalender ya. Kita lihat dulu di kalender. Di sini kita akan menjalani pertandingan di away ya, away melawan Persis Solo. Jadi ini di Piala Indonesia. Kita mungkin bisa lihat sebelumnya kita di Piala Indonesia melawan Persis Solo menang 4-1 dong. Dan ya kayaknya sudah aman sih, udah aman banget. Dan kita ini leg keduanya, kita mainkan laga away. Dan ada lagi ini Persijab Jepara kalau nggak salah ini ya. Ini ya kita main melawan Persijab Jakarta di BRI Liga 1 lanjutannya ya. Lalu nextnya kita akan melawan ini, nggak tahu sih nanti apakah waktunya cukup apa enggak. Kalau cukup mungkin kita bisa mainkan, tapi kalau nggak cukup ya mungkin kita next di episode ke-111 mungkin ya. Oke, dan ini juga ini penting juga. Jadi di episode ini silakan komen beberapa nama terkait dengan transfer Windows ya. Karena emang sudah kita setting, jadi kita selang-seling ya Persija MU karena kita memberikan kesempatan buat teman-teman untuk ngasih saran untuk untuk ngasih saran terkait dengan pemain siapa yang kita akan jual, lalu pemain siapa yang akan kita beli gitu ya. Dan kayaknya nanti untuk vote-nya kita nggak bisa semuanya pastinya ya, untuk melakukan transfer dari semua komen yang sudah disarankan. Cuma nanti akan kita pertimbangkan mana yang bisa kita transfer, mana yang tidak gitu ya. Dan pastinya diutamakan pemain Indonesia. Kenapa? Karena kuota untuk pemain internasional kita sudah penuh sih. Jadi seperti itu. Nah, silakan untuk yang mau saran silakan komen di episode ini ya. Ini walaupun sudah kemarin sudah kita beberapa kali sudah kita ini sudah kita scouting nih beberapa nih. Ini pemain-pemain yang sudah disarankan di episode ke-107 dan 108. 109 juga. Nah, ini 110. Ini ya mungkin kalau ada yang mau nambah silakan. Dan yang terbaru ini komen dari Mas atau akun Zidan Akbar ya, yaitu Johan Alfarisi. Nah, masalahnya ini sudah kita cari tadi sih, coba kita cari lagi ya. Johan Alfarisi, kayaknya Johan Alfarisi ini tar Johan Al. Nah, enggak ada. Untuk pemain atas nama Johan Alfarisi atau kita kasih nama Alfarisi coba, Alfarizi, nggak ada. Salman Alfarid sama Nielsen Alvarinho gitu ya. Jadi nggak ada sih untuk pemain ini. Johan Al, nggak ada. Johan Ata Gomez nggak sih harusnya. Itu sih. Jadi untuk yang komentar baru mohon maaf nggak ketemu ya pemainnya. Jadi mungkin karena kan ini kita bikin
kita bikin di apa ya? Di awal-awal mod. Jadi mungkin update terbaru kita sudah tidak ini sih. Kita sudah tidak dapatkan. Jadi ya itu nggak ada untuk Juan Alvarez ya. Baik, itu terkait dengan transfer. Jadi sepertinya cukup itu. Sandy Walsh. Oke, Sandy Walsh ini kemarin sudah kita ini sih. Oh, ada lagi sih. Ada lagi Sandy Walsh ya. Ini Sandy Walsh sama Ihsan Kurniawan. Kayaknya Ihsan Kurniawan aja kita jual. Sandy Walsh kita pertahankan sih. Gitu aja ya. Sandy Walsh-nya kita coba pertahankan dulu. Untuk Ihsan Kurniawan bolehlah ini di Kalteng Putra. Kalteng Putra. Coba kita negosiasiin aja ya kali ya. Kita negosiasiin untuk Ihsan Kurniawan. Mungkin harganya bisa agak naik dikit, boleh lah ya. Namanya juga usaha kan. Siapa tahu bisa. Oke. Kita sudah ketemu sama manajernya Kalteng Putra nih. Nah, 170. 170. Oke. Kita bisa naikin ke 200, bisa enggak sih? Ihsan Kurniawan bagus loh, lumayan loh. Ihsan Kurniawan. Coba 170 dengan ya kita enggak perlu sih. Tantar. Mungkin karena apa ya ini? Ntar gimana ya? Kalau 4% kayaknya kita nggak perlu sih untuk risk clause. Ntar. Tantar ya. Nih tetap coba kita 185 loh, coba 185 ya. 185 sell clause kita ilangin, enggak apa-apalah. Oke, coba Bismillahirrahmanirrahim. Mau sih pasti nih, kayaknya mau nih. Bentar kita coba. Oke, mau kan pasti ya. Oke. Yes, oke, dapat ya kita. Oke, itu untuk Ihsan Kurniawan sih. Ini kayaknya kita nggak perlu vote sih. Ihsan Kurniawan soalnya dia 56 sih. Kegerus sama dan posisinya nanti akan kita rencanakan diganti dengan Sarian Abimanyu juga nanti back to back dengan Sandy Walsh. Gitu sih. Gimana ya? Oke lah, kalau untuk Sandy Walsh berarti kita reject ya Sandy Walsh, karena komitmen kita kemarin dari beberapa komentar ya kita untuk mempertahankan Sandy Walsh. Jadi oke lah, kita reject untuk Sandy Walsh. Oke, dan untuk Ihsan Kurniawan tinggal kita ini sih, tinggal tunggu gimana dianya nanti. Oke, dan ini Hansa Muyama. Kita oke, good performance. Oke, kita langsung move ke game ya. Kita akan melawan Persis Solo nih ya di laga kedua atau laga leg kedua untuk pertandingan Piala Indonesia nih. Bisa nih pastinya nih. Oke. Langsung aja kita play match di sini. Kita pakai yang jersey ini aja sih kayaknya. Jersey putih biar enggak terlalu nyaru. Kalau oranye masih bisa nyaru sih harusnya. Jadi kita hindari itulah, biar nggak terlalu pusing. Oke, lalu untuk kita karena udah 4-0 ini ya, kita mainin pemain-pemain muda aja boleh kali ya. Pemain-pemain muda bisa main lah. Ferrari boleh, Ferrari kita duetkan dengan Elkan Bagot. Ferrari by the way di calling ke timnas ya, keren sih. Dan juga ada beberapa main, Uchida juga belum pernah main nih. Uchida kita drop dulu. Elkan Bagot nanti mungkin bisa dari bench. Elkan Bagot, Osvaldo Hai jarang main, kita mainin kali di sini boleh. Ganti Murat Mangun karena dia bisa juga camp kan dia. Arfianto Niko boleh di situ sepertinya.
Yakob Sayuri kita mainin, jarang main Yakob Sayuri, kasihan ya. Kevin Dix pasti kita ganti dengan Ilham Rio Fami, Salman Al Farid bisa main di sini. Oke, kayaknya gini ya. Kita mainin pemain relatif main muda sini dan kita coba mainkan ini Solosa. Pemain dari akademi yang jarang main. Sedikit banyak sedikit banget waktunya dia. Kasihan. Lalu Hanif Syabandi mungkin kita bisa drop, kita ganti dengan Brevatari, Reza Aditya boleh di situ. Nanti bisa menggantikan Osvaldo Hai mungkin. Oke ya. Ryuji Utomo, oke, Nando Ari, cukup sih kayaknya nih bisa Ibrahim. Oke. Jadi ini untuk squad yang kita bawa untuk melawan Persis Solo. Jadi kita main ya kasih karena agregatnya 4-1 ya. Jadi ya walaupun ada kemungkinan untuk tercomeback, cuman ya bisalah kita. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita playmatch langsung. Oke, jadi mohon maaf ini suara agak-agak pilek, agak-agak bindeng. Jadi mohon maaf mungkin agak kurang nyaman di telinga teman-teman. Jadi mohon maaf lah ya. Oke. Ini dia. Yes. Avianto Nico, ya ada Sandy Wilson dan Egy Bahtiar inget ya. Diingat-ingat nama pemain ini luar biasa, pemain dari jebolan timnas kita ya, timnas jebolan dari ini apa namanya, jebolan dari klub akademi, bukan klub akademi sih, ya akademi sih, dari akademi kita, dan luar biasa sih ini orang nih. Oke, ini apa nih, ini ada oke, ini dia untuk quarter final ya. Oke, oke, mungkin ya semoga ini nih audionya nggak terlalu mengganggu ya, semoga ya. Oke. Ini kita sudah sampai di stadiumnya dari Persis Solo nih. Ini kita kalau kemarin kan kita main di halayak kita nih, di supporter kita di depan di Jackmania. Namun sekarang kita tidak nih, dan berbahaya sekali sini, bisa jadi nanti kita bisa terkempet, bisa jadi, cuman ya kita maksimalkan sih ya. Oke. Okay. Ini dia Persis Solo, Gregel, masih Gregel ya. Pakai 4-4-2 sama Beto Marimus di depan, Gregel kanan, Eki Taufik di kanan. Heri Susanto tadi ya. Dan ini Persija Jakarta kita kebanyakan memainkan pemain muda sih. Kecuali Osvaldo Hai, pemainnya agak senior Osvaldo Hai. Oh, Sandy Wolves masih kepencet di situ, sorry, lupaan. Niatnya tadi mau digantiin sama Sarian Abimanyu, cuman karena kelupaan, sorry. Kasihan Abimanyu sih nggak jadi main. Oke, kita dikasih kesempatan untuk kick off duluan dan Muslim Rohim kick off pertama. Yakob Sayuri, oke. Raka Cahyana, yes. Ada M Ferrari di sana. Ciha Sudirman, bagus banget, yes. Ada Salman Al Farid. Salman, bagus Salman. Kembali tadi Sandy Walsh ini pemain paling senior dan juga kapten pastinya. Oke, Raka Cahyana, bagus banget Raka Cahyana, dan coba shoot. Bukan shoot sih, crossing. Oke, kena pemain lawan. Yes, yuk kepung. Sulit banget kepung ya. Ada siapa di sana? Sandy Walsh, gak dapet. Oke, Samuel Farid di sana. Oke, bagus Sandy Walls, yes. Mantap Sandy Walls, ya. Dia yang paling senior sih, pasti mantap dong. Oke, Egy Bahtiar. Oke, Yakob Sayuri. Egy Bahtiar, langsung Egy Bahtiar. Di tengah ada siapa? Raka Cahyana, kosong. Aduh, penalti dong ini. Waduh, penalti. Raka Cahyana diganggu sama Ganjar Mukti. Sama Ganjar Mukti. Oke. Oke. Ini dia. Yes. Ini siapa nih? Nah, ini sih yang jadi apa namanya, jadi eksekutor Osvaldo Hai, bolehlah
Coba Islam Rahim. Moga gak ketebak. Oke, dan gol. Gol pertama dicetak dari titik kuning, titik kuning, titik putih oleh Osvaldo Hai. Dan ini dia Osvaldo Hai, menit ke-9 ke-10 sudah bisa cetak gol. Dan oke sih ini. Oke banget, oke banget. Keren. Osvaldo Hai. Yes. Dan semakin memperlebar jarak ke titik agregat sih, jadi 5-1 kita. Udah gak bisa kekejar, pastinya udah gak bisa kekejar lagi. Kalau mau ngejar berarti harus 4 gol minimal. Enggak sih. Enggak, 5 gol lebih. 5 gol lebih berarti. Harus cetak 5 gol lebih dia supaya bisa lolos. Dan kayaknya enggak mungkin kayaknya. Oke, Yakob Sayuri. Oke. Eki Taufik, ada Raka Cahena di sana. Yes. Sandy Walsh. Sandy Walsh jadi pemain andalan kita sih di sini, pemain senior yang kita percayakan untuk pemain-pemain muda ini. Ah, aduh, lepas. Oke, Kakak ya Supriyadi. Oke. Untung tendangannya pelan banget Marimus. Entah karena diganggu sama siapa tadi? M Ferrari kayaknya sih. Karena diganggu itu sih. Dan Raka Cahyana berlebihan sih, kesannya berlebihan sih dia. Tapi oke, nggak masalah. Saya di situ, kedalaman pojok menit ke-14. Yuk, bisa kita hadang pastinya. Di sana ada Osvaldo Hai. Berbahaya. Oke, Raka, saya Cahya Supriyadi, bagus banget, Cahya Supriyadi. Oke, tadi siapa tadi? Saya di situ. Bukan sih. Arif. Nggak tahu siapa namanya, nggak kelihatan di sana. Untungnya juga nih si Cahya Supriyadi masih bisa. Aduh, Marimus. Cidera Marimus. Kenapa ya? Avianto Nico. Avianto Nico. Santai dulu yang Ferrari. Bagus sama Alfarid. Sama Alfarid. Avianto Nico agak masih belum sampai ke lokasinya, posisinya, posnya. Terlalu kencang bolanya. Kencang banget loh. Oke. Yes, Heru Santo di sana. Heru Santo juga mantan pemain Persija juga nih kalau nggak salah. Diganggu sama Sandy Walsh. Gampang banget bolanya. Lepas. Disikat sama Sandy Walsh. Dan Sandy Walsh. Oke, Sandy Walsh. Bagus banget. Nyantai banget main kita. Yes. Yakob Sayuri. Yakob Sayuri. Bagus, santai dulu. Egi Bahtiar. Coba shoot Egi Bahtiar dan Egi Bahtiar mulai mengancam. Egi Bahtiar mulai mengancam. Egi Bahtiar ya, pelan-pelan ngancam dia. Harus diwaspadai dan sama mereka nih. Egi Bahtiar nih bukan pemain kaleng-kaleng nih. Egi Bahtiar nih dia ambil tendangan pojok. Jangan dong, kasihkan ke Osvaldo Hai aja kayaknya. Osvaldo Hai aja. Oke, kayak biasanya. Yuk, Egi Bahtiar. Coba Egi Bahtiar. Yes. Egi Bahtiar bisa ini. Gak bisa, mentok. Yes. Sliding. Jauh ternyata bolanya. Oke, sangat aman sekali bolanya. Nah, ini nih. Yes, dan Egi Bahtiar kembali cetak gol di menit ke-28, 29. Egi Bahtiar assist dari Yakob Sayuri. Kredit buat Yakob Sayuri sih. Bagus banget tadi. Udah 2-0 aja nih. Yakob Sayuri kayak mendelay bola dengan baik, walaupun ini sebenarnya hampir kerebut loh dengan pemain belakang Persis Solo. Cuman Egi Bahtiar berhasil untuk mengamankan bola. Keren sih dia. Keren. Oke. Yes, itu dia. Itu dia. Dan menit ke-29, yuk. Yuk. Di sana ada kenapa diem aja Rio Fami? Gergel di sana kencang banget larinya Gergel. Oke, Rio Fami di sana. Coba amankan area sana. Oke. Alfarid, Eki Taufik di sana. Oke.
santai aja untuk melakukan marking. Kalau ke terlalu gupuh nanti bahaya. Oke, aman kan? M Ferrari. Yes, santai dulu ke Sandy Walsh. Dan di sana ada Egy Bachtiar dan coba Egy Bachtiar shoot. Astagfirullahaladzim, terlalu ini sih, terlalu pede Egy Bachtiar. Terlalu pede sih kelihatan. Ya, ya sebenarnya saya yang mengendalikan sih. Terlalu yakin Egy Bachtiar bisa menyelesaikan. Tapi it's okay. Yuk. Yaakob Sayuri, mana Yaakob Sayuri nih? Yaakob Sayuri. Oke, maju Yaakob Sayuri. Belum kelihatan. Ini dia nih. Oke, ke depan jauh. Rio Fami. Ah. Marimbus di sana. Sama Farid, yuk mengganggu Eki Taufik. Eki Taufik, oke. Ya, bisa kali hajar. Oke, Cahaya Supriyadi, aman. Cahaya Supriyadi. Masih bisa Cahaya Supriyadi. Oh, off target soalnya ya. Aman sih kalau off target. Oke, Marimbus tadi. Beberapa kali dia udah 2 atau 3 kali dia melakukan tembakan yang membahayakan banget. Tapi it's okay, jauh ini masih aman. Pendek aja coba. Cahaya Supriyadi ke M Ferrari. Alfarid kembali ke Ferrari. Offside gak tuh? Offside sih. Egy Bachtiar offside, padahal udah bagus banget tadi. Sayang banget. Jauh sih. Oke, okay, sebadan. Oke. Okay. Masih offset Egy Bachtiar, belum bisa dia. Kita akhir-akhir ini ngandelin ini sih, ngandelin umpan-umpan panjang kayak gitu. Eki Taufik. Berbahaya Eki Taufik. Aduh. Buang, bagus. Yes, eh. Kenapa sih di Walsh lepas bolanya? Ah, Cahaya Supriyadi kebobolan. Aduh. Cahaya, ini Beto ya, Beto Gonçalves ya. Tadi kenapa ya lepas dari Sandy Walsh bolanya? Dan salah antisipasi dari ini sih Uchida Sudirman. Tapi it's okay deh. Ya kayak satu lawan satu dengan Cahaya Supriyadi dia. Oke. Oke, kick off. Yuk. Santai dulu, bismillah. Raka Cayana masih belum kelihatan untuk sumbangsinya. Yuk Raka Cayana bisa. M Ferrari. Oke, okay, Rio Fami. Santai dulu Osvaldo Hai. Raka Cayana. Bagus. Sama Alfarid. Bagus Osvaldo Hai di sana. Oke. Okay. Sama Alfarid. Yaakob Sayuri di sana, Yaakob Sayuri. Ya aduh. Egy dapat bola Egy. Ah, bukan Egy. Oke, okay, dan halftime whistle. Oke, okay, dan sorry. Oke, okay, dan 2-1 sejauh ini. Dan agregat berarti 6-2. Masih jauh sih. Masih jauh. Oke. Okay. Masih jauh, kita masih aman. Sejauh ini masih sangat-sangat aman gitu ya. Oke, okay, 45 menit di awal kita berhasil menekan dan berhasil cetak 2 gol. 2 gol tandang sih ini. Oke okay banget. Oke, okay, Bali United dan Persebaya Surabaya. Oke, okay, langsung aja berarti ya. 6-2 ya, sip. Pemain kita masih aman. Jadi langsung aja kita resume match. Yuk, bismillah, semoga bisa menang lagi ya. Eki Taufik diganti Miftakul Hamdi. Oh, Miftakul Hamdi nih. Yang kemarin sempat merepotkan. Oke. Oke. Okay. Oh, onside, kirain offside tadi. Oke. Okay. Bagus, dan Uchida, bagus Uchida. Asis dari M Uchida untuk Raka Cayana, bagus banget loh. Oke, keren banget sih. Ini bagus banget loh ini. Umpannya juga bagus banget ke Raka Cayana. Yes.
MU Cida loh tadi yang kasih umpan, bukan pemain tengah atau pemain sayap loh. Keren banget. Raka Cahyana akhirnya cetak gol dia, Raka Cahyana. Yes. Heru Santo. Oke, nggak bisa Raka Cahyana, mantap. Satu gol dari lah, kenapa kembali Rio Fahmi? Yuk, Rio Fahmi gargel. Harap diantisipasi nih orang ini nih, kenceng banget larinya lagi. Oke, bagus. Rio Fahmi langsung sodok aja nggak masalah. Oke. Oke, Cahyo Supriyadi aman, jatuh dia. Langsung ke depan coba, bisa nggak? Yakob Sayuri nggak terlalu tinggi sih, cuman oke, kurang bisa sih. Bagus. Oke. Uchida. Oke. Uchida hampir aja sih, Uchida. Yes. Rio Fahmi, Ilham Rio Fahmi. Kasih ke Egy Bahtiar, nggak out. Bagus banget, langsung kasih ke Osvaldo Hai dan kasih umpan jauh di sana. Aduh, kenapa kok kejauhan ya? Sayang banget, tadi udah bagus banget, tapi nggak tahu siapa ke offset tadi. Yakob Sayuri nggak terlalu kelihatan sih tadi. Oke. Tendangan pojok ini kayak biasanya sih. Yuk, Osvaldo Hai di sana. Yes, bismillah. Egy Bahtiar, kebisaannya. Yuk, bisa nih. Jauh sih, tapi kena Taufik loh. Tapi on target tadi. Tuh, bisa jadi gol tadi. Oke. Yes, nih Egy Bahtiar lagi. Yuk. Kesempatan buat Egy Bahtiar lagi. Ini kaki kiri loh. Egy Bahtiar bisa enggak di kiri nih? Kita ganti Osvaldo Hai lagi. Egy Bahtiar, yuk lari Egy Bahtiar. Dan Egy Bahtiar, aduh jelek sih tendangannya. Kan jelek. Momennya hilang. Kurang bagus. Tapi enggak apa-apa, masih bisa. Oke, Yakob Sayuri maju. Jauh bolanya. Terlalu jauh sih posisi dari pemain tengah tadi. Siapa tadi? Sandy Wos tadi apakah? Out. Oke, out. Yes. Oke. Aman. Yuk, pelan-pelan dulu. Sandy Walls coba kasih jauh ke Ilham Rio Fahmi. Osvaldo Hai di sana. Yes. Aduh, kok ke situ bolanya? Nggak langsung ke depan ya. Oke, Yuri Santo berbahaya. Yuri Santo. Oke. Cuman ya Iya. Nah, apa tuh? Oke. Nah. Yes. Kita ganti pemain dulu, coba kita lihat dulu. Pemain kita kayaknya Sandy Wall sudah mulai kecapean sih. Osvaldo Hai kita ganti dengan Solo Sabole. Sandy Walls nggak ada gantinya tapi ya. Siapa lagi ya? Reza Aditya kalau taruh sini ya bisa. Jadi CM oke, ini aja mungkin ya. Kita ganti untuk Uchida, kita ganti sama Bagot, Elkan Bagot, biar lebih kokoh lah ya. Oke, kita ganti 3 pemain langsung. Oke.
Oke, yes, bismillah. Kita langsung ganti nih Ilkan Bagot ya. Langsung main Ilkan Bagot di menit ke 67 ya, main dia. Oke. Okay. Ya, Aditya tadi bagus, Solosa langsung kasih ke depan, ada Yakob Sayuri. Yakob Sayuri. Aduh, Yakob Sayuri. Yes. Oke. Okay. Egy Bachtiar dan shoot. Egy Bachtiar terlalu cepat shoot. Nggak nunggu Yakob Sayuri melakukan pergerakan. Oke. Okay. Reza Aditya kasih ke Solosa. Yakob Sayuri dan Yakob Sayuri. Astagfirullahaladzim. Kirain bisa loh. Oke. Hampir aja loh. Yakob Sayuri bagus banget tadi udah sebenarnya. Oke, Egy Bah. Aduh, sorry, kepencet. Egy Bahtiar, coba Egy Bahtiar. Salman Solosa kali di sini ya. Oke, Egy Bahtiar lagi, Solosa di sana. Egy Bahtiar larinya kurang kencang sih. Cuman oke. Okay. Woi. Aduh, lepas lagi. Oke. Okay. Jauh Miftakul Hamdi yang dituju. Ada Elkan Bagot di sana. Elkan Bagot jatuh dia. Kebiasaan. Sorry. Beto, kenapa jatuh? Ilham Rio Fahmi. Ferrari di sana. Yo, lepas bolanya. Abdul Staluhu. Hamdi, Miftakul Hamdi. Yuk. Heri Santo. Oke, okay. Cahaya Supriyadi bagus, Cahaya Supriyadi. Berhasil. Cahaya Supriyadi mantap sih. Oke. Yuk, Cahaya Supriyadi sejauh ini masih aman sejauh ini. Yuk. Bit ke 80. 31 masih aman sih ini. Oke, langsung aja kelamaan sih ini. Cahaya Supriyadi kelamaan dia. Oh, ada pergantian pemain ternyata. Oke, ini siapa nih? Mukanya real face. Sandi Suto bukan ya? Asanurijal. Asanurijal siapa ya? Oke. Hati-hati, berbahaya. Berbahaya, saya Supriyadi mantap. Yes. Coba langsung kasih ke dekat sini ya, Reza Aditya. Langsung kasih ke sama Alfarid, dapat bola. Kasih bola ke Arfi Antoniko. Antoniko bolanya lepas. Bagus. Salman, aduh bolanya lepas lagi. Out. Aduh, gak out lagi. Aduh, lirih banget larinya. Gak kenceng sih Arfi Antoniko nih, kayak biasanya. Ada penurunan kah? Astagfirullahaladzim, hampir aja pelanggaran. Hai. Oke, bah, kebobolan. Oke. Oke. Oke, itu dia. Ya lumayan sih, cuman gimana ya? Jadi 2-3 sekarang. Oke, yuk langsung Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita agak santai dulu. Jangan terlalu keburu-buru mainnya. Ilham Rio Fahmi. Solosa. Oi, Solosa hampir Solosa bagus. Reza Aditya. Elkan Bagot terkecayana. Yes. Lah, aduh, terlambung ya bolanya. Oh, jauh. Aman, yes. Arfi Antoniko. Di sana ada siapa tuh? Dan aduh. Solosa ya. Solosa tadi.
Belum sih. Oke. Egy Bachtiar lagi. Coba kali yang terakhir kali, mungkin bisa nih. Gak bisa ganti loh, gak bisa diganti. Duh, yaudah langsung aja coba. Yakob Sayuri, kurang tinggi sih badannya. Oke. Oke. Itu dia dari Solosa. Oh, masih ada. Oke. Ini bisa ganti nih. Kalau ini bisa ganti nih, Solosa boleh taruh di sini. Oke, Egy Bachtiar, coba Egy Bachtiar. Kesempatan terakhir. Egy Bachtiar kesempatan terakhir dan shoot. Aduh. Ah. It's. Aduh, oke. Okay. Kemelut, 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 kemelut. Oke. Okay. Oke. Dan ini dia. Ini dia, kita sudah berhasil mengamankan tiket semifinal ya. Semifinal untuk turnamen Piala Indonesia sejauh ini, walaupun kita sebagai pemain atau tim bertahan, juara bertahan, dan sejauh ini cukup ini sih, cukup lancar ya perolehan kita di Piala Indonesia. Nggak ada kendala yang terlalu berarti. Oh, pernah sih yang melawan Sleman. Lawan Sleman kita agak-agak ini sih, agak-agak berjibaku waktu itu. Langsung aja kita lihat untuk highlightnya langsung ya. Ganjar Mukti tadi dan juga kartu kuning juga tadi. Ini melakukan sliding. Aduh, kena ankle-nya Raka Cahyana. Kena ankle-nya Raka Cahyana. Ini berbahaya loh ini. Enggak main-main. Kena ankle itu. Oke, lalu ada gol penalti dari Osvaldo Hai. Bagus banget sih ini. Osvaldo Hai. Tuh. Kipernya diem aja sampai enggak bisa melakukan apa pergerakan yang berarti. Itu di Osvaldo Hai. Keren banget sih dia. Osvaldo Hai, yes, nomor 46 nih, pemain yang jarang kita mainin sih. Ataukah kita jual aja Osvaldo Hai ya, gimana? Osvaldo Hai. Dan Egy Bachtiar ini assist dari Yakob Sayuri sih. Kasih kredit lah buat Yakob Sayuri, bagus banget pergerakannya juga. Dan oke banget loh dia. Oke banget. Pergerakannya juga smooth. Yakob Sayuri untuk melangasi umpan ke Egy Bachtiar, bagus banget. Oke, minum dulu bismillahirrahmanirrahim. Oke. Langsung kita ini gol dari Beto Gonçalves tadi memperkecil skor. Dan ini kesalahan, ini pergerakan dari Ujira Sudirman sih. Jadi kayak enggak ter cover sama sekali Beto Gonçalves. Dan dengan mudah banget sini, mudah banget loh. Mudah banget dia bisa cetak gol. Oke. Okay. Beto Gonçalves ini kayak satu lawan satu sih dengan Raka Cahyana. Hilangnya Ujira Sudirman tadi. Lalu gol dari Raka Cahyana ini bagus banget sih. Ujira Sudirman melakukan apa ya? Penebusan dosa sih. Dengan ngasih assist ke Raka Cahyana, bagus banget ini. Tuh. Walaupun agak kenceng, nggak tahu apakah ini niatnya mau shoot langsung atau gimana, nggak tahu sih. Cuman ya bolanya dapat diamankan dengan baik oleh Raka Cahyana gitu loh. Gitu. Oke, itu dia, keren banget. Lalu ada save dari Raka Cahyana, beberapa kali save juga Raka Cahyana, kredit Raka Cahyana. Oke, menit ke 79 tadi. Save dari Agi Pratama tadi. Yes, Cahaya Supriyadi masih aman sih. Lalu ada gol dari Beto. Oh, brace ternyata Beto Gonçalves. Oke. Dan tuh salah antisipasi dari Elkan Bagot juga tuh tadi. Terjatuh juga dia. Oke. Itu dia dari Beto Gonçalves, bagus banget sih dia. Ya walaupun umurnya udah tua ya, tapi dia masih bisa cetak gol brace malahan ini ke Persija Jakarta. Tapi sebenarnya itu berdasarkan kesalahan dari pemain belakang sih. Save dari Awiza Taufik, ini bagus banget sih. Ini Solosa, Ambian Salusa kalau nggak salah namanya ya.
Oke, okay, tapi aman sih ini. Yes. Oke, okay, itu dia dari Solosa tadi. Tendangannya lumayan bagus, cuman masih basa, masih dapat ditepis sama Taufik nih. Oke, okay, dan kita langsung advance. Udah 40 menit. Rekornya 7-3 agregatnya, keren sih. Position kita unggul. Untuk man of the match. Man of the match. Loh, siapa man of the match ini? Valdo Hai enggak ada. Oh, Beto ya si Brace, cuman kalah timnya. Oke lah. Oke, kita lihat dulu untuk Cahaya Supriyadi, 8 tendangan, 6 on target, 6, 4 save dan 2 jadi gol. Sebaliknya Taufik 15 tendangan, oke. 8 on target, 5 save, 3 jadi gol. Oke. Keren banget sih mainnya, kita sangat-sangat menekan. Dan untuk Persebaya Surabaya dan Bali United masih belum ketahuan, jadi kita harus bersabar untuk agregat sementara. Sudah dong berarti ini dong. Gimana sih? 3-1 berarti sudah dong, berarti Bali United yang melaju ke fase selanjutnya, itu dia. Yes, coba kita lihat di sini. Kita lihat di sini coba untuk Piala Indonesia, sorry. Oh, udah, jadi kita melawan Hizbul Wathan. Hizbul Wathan loh. Dia kuda hitam banget nih. Enggak nyangka. Ini kan tim-tim top ya, Persija, Bali United yang barusan menjuarai Liga 1 yang di relive Arema, dan Hizbul Wathan loh, klub dari Liga 2. Ih, ntar, dia masih di Liga 2 dong. Ntar, Liga 2 ya, masih Liga 2 dia. Ih, keren banget dia. Keren banget Hizbul Wathan, luar biasa sih. Oke, turnamen prize 500.000 lumayan. Ini apa nih? Espanyol branding. This is very objektif. Objektifnya signing satu pemain dari Eropa sih. Kayaknya nggak tahu sih, nggak tahu itu. Oke, kita hapus saja. Oke, langsung aja kita main melawan ini Persijap Jepara nih. Persijap Jepara juga klub legend sih. Oke, Egi Maulana Fikri, oke. Isan Kurniawan, sold. Ragnar Uratmangun. Ragnar Uratmangun seperti yang tadi kita bilang ya, kemarin kita bilang ya, kita nggak akan jual sih. Bahkan Uratmangun niatnya mau kita bikinin gimmick untuk apa namanya, naturalisasi. Niatnya sih gitu. Ferry Pahabol. Oke, kita lihat langsung di ini aja, di transfer hub langsung, biar enak liatnya. Oke, langsung kita mengarah ke transfer hub. Oke, ini Carlos Fortes 70, keren sih. Tadi ada Ferry Pahabol 63, umur 32, udah cukup tua sih kayaknya, sulit. Egi Maulana Fikri 23 tahun, di ini masih settingan awal ya, dari di If Ellsberg, bukan di Senica. Harganya 4 juta sih, 4 juta ya lumayan sih, lumayan. Rami Rumakiek 69, oke. Okay. Marco Simic loh 59, kayaknya Marco Simic gak usah kita buyback sih, karena umurnya juga sudah 36. Lalu untuk over ratingnya juga sudah 59, udah sulit sih buat diotak-atik lagi dia. Oke, tapi nanti akan kita ya kita bahas nantinya. Oke, langsung aja kita main untuk ya nih di BRI Liga 1 kita melawan Persijap Jepara. Oke, Alfredo Nico kita ganti dengan Febri Haryadi atau Rico Simanjuntak ya. Rico Simanjuntak boleh kali, atau Rico Simanjuntak nanti main dari bench. Sorry, Marukawa Uratmangun. Ini kayaknya Uratmangun sama Marukawa kita bisa istirahatin sih, karena nextnya kita akan main melawan klub Jepang di AFC Champion League di beberapa hari selanjutnya, seingat saya ya. Jadi ini kita mainkan Brevatari, ini lebih realistis sih. Atau gini aja ya. Nah, Sarian Abimanyu ini harusnya DMF nih, harusnya nih DMF. Kita ganti dengan gini Anisha Bandi. Sarian Abimanyu agak-agak turun ke CM. Jadi Bray Fatari sendiri di depan, Taufik Hidayat, Egy Bachtiar, Kevin Dix boleh kita drop dengan Samuel Christiansen kali ya. Samuel Christiansen, Dewanggar, Ramatirianto mungkin bisa kita ganti dengan
Hansa Muyama, Ihsan Kurniawan butuh jam main sih, nggak apa-apa. Kita kasih jam main. Ryuji Utomo, Ryuji Utomo jarang main sih, kita main aja kali ya di sini ya. Nanti ke Dewangga, tapi jangan sih. Ini kita kasih main Virsandika. Oke, gini kayaknya. Untuk kiper Ando Ari, Taufik Hidayat di paling ujung. Bisa jaga-jaga gitu aja ya. Oke, langsung aja kita kick off babak pertama. Ini belum kick off sih. Kita play match dulu, Bismillahirrahmanirrahim. Kita main di Gelora Bung Karno Stadium. Oke. Yes, ini pertandingan yang keberapa ya, lupa tadi. Ke-26. Ke-26 kalau nggak salah ya. Nggak hafal juga sih ya. Nggak apa-apa lah. Oke. Okay. Yes, 2 jam. Ini saya sambil mantau terkait dengan recordingnya. Semoga aman sih, jangan sampai kacau. Oke. Okay. Tahan. Ini saya tekan-tekan dulu. Oke, ini dia. Jadi kita kebobolan 11 gol. Ini juga jadi Persijap Jepara juga hanya 13 gol dia kebobolannya. Oke juga sih. Secara dia ya tidak terlalu jelek lah, hanya kebobolan 13 tadi. Kita 11. Jadi ini kemungkinan permainannya bahaya nih, kita harus hati-hati sih. Oke, mereka pakai jaketnya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Yes, itu dia. Persija Jakarta kita menggunakan skuad yang sudah kita atur tadi dengan seksama, dengan tempo yang sesingkat-singkatnya sih ya. Nah, hari ini kita menggunakan skuad yang semi utama sih ya. Jadi karena di beberapa hari lagi kita akan menghadapi klub dari Jepang untuk ASEAN Champions League. Jadi kita harus waspada nih banget. Kita harus mempersiapkan pemain kita untuk menghadapi klub Jepang. Lupa sih klub Jepang namanya apa. Oke. Ini dia, kita sudah melakukan kick off. Bismillahirrahmanirrahim. Taufik Hidayat. Yes, oke. Okay. Ke Braifa tadi sudah dimulai untuk kick off babak pertama. Dewangga. Oke. Samyama. Yes, di sana ada bagus banget langsung. Di sana ada Egi atau Braifa Tari. Oke. Okay, yuk. Wisnu Wardan yang dituju. Ada siapa tadi bagus? Si Hansa Muyama tadi bagus banget. Egi Bahtiar kosong di sana. Yes, Egi Bahtiar kosong ya. Oke. Okay. Egi Bahtiar. Bagus Egi Bahtiar dapat bola. Egi Bahtiar. Egi Bahtiar dan bolanya terlalu jauh bolanya. Yes. Oke. Okay. Oke. Okay. Abimanyu. Oke, okay, bagus banget. Lepas bolanya. Di sana ada Bray Fatari dan dapat di yes. Bray Fatari. Oke. Okay. Oke. Oke, itu dia. Itu dia. Nih, Braifa Tari. Yes. Braifa Tari mantap banget sih. Yuk. Cetak satu gol Braifa Tari. Kembali ke performa maksimalnya si Braifa Tari yang sempat tenggelam karena ada TC Morikawa dan Ratmangun yang mendominasi slotnya dia. 10 gol loh dia dari 11 pertandingan, keren banget. Egy Bachtiar nggak kena. Oke, Nurdian Cahyono, Caniago Cahyono. Bagus. Buang. Yes.
Mana nih? Gak ada pemain yang deket situ. Oke, hati hati. Oke, bingung dia, bingung. Bingung dia. Oke, hati hati. Nando Ari, bagus Nando Ari berhasil melakukan penyelamatan dengan tendangan yang agak-agak dipaksakan tadi sebenarnya. Tapi it's okay. Bisa dia. Yes. Yuk, itu dia. Yes, coba bismillahirrahmanirrahim. Detik 16 ya, dengan pojok pertama untuk Persijap Jepara. Caniago berbahaya. Hernando Ari, oke, okay, bolanya masih jauh di atas. Oke, okay, kita masih unggul sementara ini dari gol awal tadi. Mantap sih. Oasis ini kalau nggak salah merek air mineral ya, yang jadi sponsornya Jepara ini. Oke, okay, Hernando Ari, coba langsung ke depan kali ya. Coba langsung ke depan. Mani, oke. Okay. Ada Taufik Hidayat di sana. Oke, okay. Taufik Hidayat udah bagus tadi sebenarnya. Yes, Ricky. Bagus. Oke, okay, bagus. Aduh. Ricky Ariansyah. Oke, okay, yuk, hati-hati. Ah. Dapat bola, bagus. Abimanyu jatuh tapi follow up-nya dia jatuh loh. Kenapa enggak lari aja sih? Offset enggak tuh? Hati-hati, hati-hati. Oke, bagus Nando Ari. Mudah sekali sih untuk Nando Ari kayak gitu-gitu tuh. Kasih ke Egy Bachtiar di sana. Egy Bachtiar aduh kalah untuk duel udara. Nurdin Caniago. Teddy. Ah. Bagus. Aduh, Anif Syabandi tadi. Blockingnya bagus banget blockingnya. Sorry, maaf. Yuk, Anif Syabandi di sana. Yuk. Hey, Christiansen di sana. Christiansen. Hadisya Bandi bagus. Hai, bolanya. Hernando Ari berhasil langsung kasih bola ke Egy Bachtiar, bagus banget nih. Egy Bachtiar bisa sprint? Oke, bisa sprint dia. Bisa sprint dan coba shoot sendiri. Egy Bachtiar udah. Egy Bachtiar enggak mengecewakan sih kalau gini-gini dia. Keren banget Egy Bachtiar dan ini mungkin gol ke berapa tuh? Udah 25 kemarin kalau nggak salah golnya Egy Bachtiar ya. Mantep banget. Tuh dieksekusi sendiri dengan Egy Bachtiar. Kaki kanan tendangannya kencang banget. Kencang banget. Jujur kencang banget. Yes. Itu dia. Keren banget sih. Oke, okay. Yes, Egy Bachtiar menit kedua. Tadi gak ada tulisan berapa gol dia ya. Egy Bachtiar. Sorry, Brie Fatari. Oh, 15 gol. Baru 15 gol dia. Kayaknya dua. Oh, yang ini sih 25 gol itu ini, sorry. Cristiano Ronaldo yang di Series MU. Sorry. Saya salah terorientasi, disorientasi saya. Abimanyu. Yes. Taufik Hidayat bisa lari kali Taufik Hidayat. Ah. Hai, dapat bola, bagus. Main cepat. Egy Bachtiar. Egy Bachtiar bagus banget. Yes. Dan Egy kembali. Taufik Hidayat. Egy Bachtiar. Aduh, dapat Abimanyu. Kasih agak jauh. Brie Fatari. Kemana dia? Dan ini dia, Sarian Abimanyu cetak gol dia di menit ke-36. Oke, keren banget sih. Keren banget sih ini. Langsung 3-0 loh. Di awal-awal ini. Ini hitungannya masih awal loh ini. 36-30 menit awal ini. 35 menit awal. Oke, lumayan gigi sih kita. Dan sorry, Sarian Abimanyu berhasil menembus pertahanan dan cetak gol dia. Keren banget loh. Keren banget dia. Yes, itu dia. Untuk Sarian Abimanyu. Yes. Oke. Okay. Oke, okay, keren banget ya. Keren banget dong pastinya. Oke. Okay. Bolanya. Nurdin Caniago, Nurdian, sorry. Anusya Bandi coba mengejar. Samuel Chris, Samuel aduh.
Samuel lepas terus bolanya nih. Oke, bagus. Yuk, Sabandi. Sabandi enggak lari. Egy Bahtiar tadi yang lari bagus. Abimanyu. Abimanyu. Kasih bola jauh ke Virsandika. Virsandika bisa sprint dia, Virsandika. Coba. Aduh. Oke. Bolanya Agung tadi. Waduh, Doli tadi. Dodi, sorry kok Doli. Wisnu Wardani. Dewangga yang melakukan pressing sana. Aduh. Yuk. Bagus. Dewangga dapat bola. Dewangga, Alfander Dewangga. Bolanya pelan sih. Christiansen, oke, kasih ke belakang, bagus. Dewangga tadi bagus slidingnya. Slidingnya bersih sih. Oke, halftime whistle. Yes, mantap sih. Mantap sih. Dan oke. Yes, kita berhasil unggul di awal laga ini, hitungannya sih, hitungannya gitu. Oke, itu dia. Virsandika mainnya bagus juga tadi untuk melakukan running ke depan, aman sih dia, masih aman sejauh ini. Oke, langsung aja ini Breva tadi gol pertamanya. Langsung aja kali ya, kita move. Udah menit ke 55 ini untuk recordingnya. Langsung aja kita resume match. Oke. Kick off Wisnu Wardani tadi. Wisnu Wardani ya, betul ya. Ini nih Nurdian Caniago tuh. Aduh kena, enggak sampai sih. Nah. Bagus. Dapat bolanya. Aman sih. Langsung ke depan, bagus banget. Egy Bahtiar. Dan kasih umpan ke Febri Haryadi dong. Febri Haryadi. Astagfirullah, Febri Haryadi. Febri Haryadi loh tendangannya. Oke. Untung bolanya dapat di hole tadi sama Dewangga. Dewangga oke sih. Oke. Oh, Dewangga. Dan offside sih. Sayang sekali Dewangga offside. Dia running ke depan terus loh dia. Oke. Aduh, nggak terlalu jauh sih, sayang sekali. Sayang banget. Oke. Tuh siapa tadi yang ganti ya, kepencet. Wisnu baru diganti ke Friday ya bacanya. Orang luar sih pasti nyanaunya Friday, hari Jumat. Oke, out. Yes, out ternyata. Sorry, suara agak-agak mendem suara. Yes, Virsandika. Bagus ke Alveandra Dewangga. Hanusya Bandi ke depan tadi. Brave, aduh, Brave Atari. Bagus, Dewangga. Beberapa kali Dewangga melakukan stopping bola dengan timing yang pas banget. Yes. Oke. Brave Atari. Resatari. Oke, dia dapat kesempatan harusnya. Oke, masih belum beruntung dong. Dapat bola Resatari lagi. Sana ada Egy Bahtiar. Egy Bahtiar bagus banget, Egy Bahtiar. Egy Bahtiar. Nah, di situ. Oke. Oh, dapat, hampir dapat sih. Ini Bayani. Aduh, Virsandika kenapa? Salah arah tadi Virsandika. Virsandika oke. Oke, ternyata udah out duluan bolanya. Tendangan gawang menit ke 63. Kayaknya kita mulai ganti pemain sih. 60 menit ke 60-an kita harus ganti pemain. Karena biar nggak kelupaan. Biasanya kelupaan, biasanya kasihan pemainnya main full. Sorry. Oke. Oke, masih merekam. Untung saja masih merekam. Oke, tadi kepencet tadi untuk rekamannya, Masya Allah. Untung saja masih merekam. Oke, semoga masih aman sih. Oke, yes. Dapat bola. Oke, lepas dong bolanya. Aduh, Friday. Dan Hernando Ari, berhasil Hernando Ari. Oke, kasih ke Virsandika.
Chris Andika bagus. Chris Andika. Chris Andika. Oh, aduh, jauh bolanya. Ya santai dulu Chris Andika. Chris Andika lagi. Chris Andika, Cheng Fleng bagus banget ya penguasaan bola. Dan aduh. Oke. Dan nih, Egy Bachtiar ke Brevatari. Itu dia. Dan empat kayaknya brace ya ini ya. Brace dari Brevatari nih. Cetak brace dia, keren banget sih. Brevatari cetak brace dengan ini brace ke ya menit ke berapa tadi ya? Enggak terlalu kelihatan, cuman it's okay. Nah, itu dia. Bagus banget, bagus banget. Jadi kita kayaknya masih unbeaten sih kita di BRI Liga 1 ya. Kita masih unbeaten kayaknya. Atau pernah terkalahkan belum ya? Gak tahu sih, agak lupa. Oke. Okay. Hey, bolanya lepas. Rudy Filler. Ah, kena orang sih. Jelek banget. Abimanyu lagi yang kena. Oke, kita ganti pemain ya. Tadi kita udah bilang ganti pemain, masih belum ganti-ganti juga. Sekarang kita ganti pemain. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Kita ganti pemain. Yuk. Ya, kita ganti si Abimanyu sekalian. Reza Aditya boleh, Egy Bachtiar kita drop, kita ganti dengan Rico Simanjuntak boleh. Samuel Christiansen biarin sih. Brevatari juga biarin. Dan Samuyama kita ganti dengan Ryuji Utomo mungkin biar bisa dapat waktu main. Merah loh dia, marah soalnya. Oke. Okay. Mana nih tombolnya? Oke, okay. Yes. Oke, okay. Ya ini dia. Kita ganti 3 pemain langsung ya. Egy Bachtiar kita drop dulu, kasihan dia. Harus istirahat lah. Udah dapat assist boleh. Dapat gol juga dia. Abimanyu kartu kuning langsung diganti aja biar gak potensi kena kartu merah. Oke, okay, Renando Ari bagus. Kasih ke Ryuji Utomo. Ryuji Utomo. Yes. Ryuji Utomo. Masih Ryuji Utomo. Ryuji Utomo, bisa gak Ryuji Utomo? Yuk, heading. Eh, hey, Ryuji Utomo. Astagfirullahaladzim. Gak bisa Ryuji Utomo, masih belum bisa loh. Rudy Fowler di sana. Dodi. Hey, oke. Okay. Aman ya. Enggak pelanggaran ternyata. Oke, okay. Di ke-77. Langsung ngajar ke depan, oke. Okay. Di sana ada Rico Simanjuntak. Bisa loncat dia. Brevatari langsung lari kali. Oke. Okay. Untuk siapa nih? Aduh. Aduh, Rico Simanjuntak enggak ke Febri Haryadi tadi. Oke. Oke. Offside, oke. Okay. Febri Haryadi yang enggak offside ya. Yes, Branko. Oke, okay, kencang banget larinya bolanya. Di sana ada Reza Aditya. Duel dong Reza Aditya. Oke. Okay. Ryuji Utomo. Bisa kasih ke Febri Haryadi. Yes, dapat dia. Febri Haryadi. Hampir mau kehilangan bola dia. Ryuji Utomo kasih ke Alfeandra Dewangga. Hanif Syabandi. Bagus banget. Brevatari. Yes. Taufik Hidayat. Aduh, Rico Simanjuntak ke udah. Untuk sprint speednya udah mulai turun dia. Yes, dapat bola. Bagus banget. Dan Febri Haryadi Taufik Hidayat nggak langsung di shoot sih dia. Dia ngasih ke Febri Hari karena ini sih kiper dari Persijap itu udah di depan. Lebih dekat posisinya dia ke Febri Taufik Hidayat, lihat tuh. Tuh, udah dekat banget. Dan untungnya ada Febri Haryadi di sana. Jadi bisa langsung dialirkan bolanya ke Febri Haryadi. Mantap sih. Oke, okay, itu dia Febri Haryadi dengan gol yang oke okay sih. Oke okay kan ya golnya ya. Yuk. Rudy Feller tadi.
di folder folder Friday Friday langsung singkat sama Ryuji Utomo, kelamaan dia. Yes, Febri Haryadi bisa sprint. Febri Haryadi bisa dong sprint change. Ah, nggak bisa dikelabui tuh pemain belakang. Oh, lepas. Oh, Steph Lodim. Yes, mantap sih. Bisa kita. Krisandika. Kasih bola lambung dulu dikit. Avender Diwangga kasih ke Anisha Badi tadi. Dan full time whistle menit 93, tambahan 3 menit di babak kedua sudah berakhir dan gol 5-0 tanpa balas Persija Jakarta atas Persijap Jepara. Keren banget, keren banget. Ini nggak bisa, nggak ada obat sih ini Persija nih. Nggak ada obat Persija udah. Yes, Firza Andika tadi permainan juga bagus banget Firza Andika. Oke, okay, Dewangga juga keren banget. Alfiandra Dewangga. Kayaknya Dewangga nanti bisa kita bawa ke Road to Glory. Boleh kayaknya ya. Keren sih mainnya. Oke, okay. Yes, oke, okay. Itu dia, dan kita lihat di highlight langsung ya. Kita lihat di highlightnya langsung. Ini gol dari Bray Fatari, gol di menit ke-8 awal-awal tadi. Asis dari Taufik Hidayat. Taufik Hidayat 2 asis kalau nggak salah dia ya. Taufik Hidayat mantap banget. Egy Bachtiar tadi, lalu ke Taufik Hidayat ke Bray Fatari, keren. Finishingnya oke banget, finishingnya keren, kelas banget, classy banget dari Bray Fatari. Oke, itu dia. Lalu ini ada save dari Nando Ari, tendangan dari siapa tadi? Ini ke-15 nih. Dari kapten, dia kapten loh. Kaptennya itu tadi ya. Dan oke banget sih dia, oke banget. Ya. Nah, itu dia. Nando Ari, oke si Nando Ari ya. Lalu Egy Bachtiar cetak gol nih, solo run dia. Solo run. Counter attack yang cepat dan solo run bagus banget dari Egy Bachtiar. Ini asisnya dari Hernando Ari loh kalau nggak salah nih. Asisnya dari Hernando Ari itu. Seingat saya ya, nanti kita coba cek nanti. Dan mantep banget ya, larinya konstan, kecepatannya juga bagus. Penguasaan bolanya juga oke banget. Itu dia, Egy Bachtiar. Lalu sini ada gol dari Sarian Abimanyu. Asis dari Bray Fatari. Tuh, langsung disikat. Kenceng banget tendangannya juga, bagus. Yes. Nah, itu dia. Sorry. Sarian Abimanyu, mantap. Sorry, agak pilek saya. Abimanyu cetak gol setelah sekian lama tidak kita mainkan sih. Udah lama gak kita mainkan. Bray Fatari brace-nya tadi. Asis dari Egy Bachtiar. Mantap banget sih ini. Pemain belakang dari Persijap udah gak bisa berbuat apa kayak gitu. Tuh, udah salah langkah. Tuh, udah gak ada yang berada untuk mengover pergerakan dari Bray Fatari. Udah lepas semuanya itu. Yes, mantep banget ya nih ya. Itu dia. Dan gol terakhir dari Febri Haryadi. Ini asis dari Taufik dia juga. Dan kredit buat Rico Simanjuntak sih, yang kasih, yang merebut bola di ujung sana tadi. Tuh, direbut ya sama Rico Simanjuntak. Dan ada Taufik Hidayat, walaupun posisinya dia lebih dekat dengan kiper ya. Kalau di shoot langsung mungkin ya kemungkinan golnya 50-50 sih. Tapi ya karena Taufik Hidayat melihat ada Febri Haryadi, ya Febri Haryadi yang lebih menguntungkan gitu kan ya. Oke, okay, position 5-3-4-7. Oke, okay. Man of the match siapa tuh? Bray Fatari, oke, okay. Egy Bachtiar 1 gol 1 asis, oke, okay. Hernando Ari kan ya, 1 asis Hernando Ari. Hernando Ari 1 asis. Keren banget sih ini Hernando Ari. Sorry, belum. Kita lihat untuk ini dulu. Aduh, kelupaan tadi lagi. Nah, ini nih Hernando Ari 7 tendangan, 4 on target, 4 save. Kalau Aulia Perdana Zinda, oke, okay. Shootnya 6 6 ya, 5. Aduh, nggak ada penyelamatan sama sekali dia. Oke, okay lah. Yes, itu dia, dan langsung aja kita masuk ke sini, oke, okay. Persela, kalah lagi Persela.
Oke, dan ya kita akan melawan Yokohama nantinya di episode ke-111. Kita akan melawan Yokohama, kita lihat di sini dulu. Yokohama di ACL. Lalu ada Persita Tangerang di BL Liga 1 dan ada Yokohama. Dan nantinya kita akan mengarungi transfer windows ya. Oke, dan itu dia. Terima kasih buat teman-teman yang sudah melihat sampai habis, mungkin ya nggak tahu, mungkin ada apa enggak sampai habis. Cuman ya terima kasih sudah menonton dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.